Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang lagi di TK Property, solusi untuk properti. Hari ini Edi akan membahas 5 lokasi tanah Pontianak yang bisa teman-teman miliki, dan Edi sudah rangkum semuanya dalam 5 kumpulan tanah Pontianak siap bangun. Yuk kita simak teman-teman. Yang pertama, lokasi tanah di Disbun 1. Tanah ini berada tepatnya itu di Jalan Pas 2, Komplek Disbun 1, Pontianak, Kalimantan Barat. Ukuran tanah ini 171 meter persegi dengan lebar 10 dan panjang 17. Letak strategis, pusat kota, dan di sekitar komplek ini sudah banyak perumahan yang berdiri. Dan ini tersedia 5 kapling teman-teman. Tapi jika teman-teman mau lebih dari 5 kapling, kita ada juga kok teman-teman. Bahkan kalau teman-teman mau dibangunkan rumah tipe 60, kita juga bisa teman-teman. Harganya 450 juta per unit. Yang kedua, tanah ini berada di Jalan Pas 2, Gang Al-Hijrah, Pontianak, Kalimantan Barat, atau biasa dikenal dengan nama Al-Hijrah Residence. Lokasi ini sudah siap bangun, jalan beton lebar, bisa masuk mobil, letak strategis, pusat kota, bahkan di depan gang ini ada kantor Demokrat yang berdiri dengan kokoh. Di komplek ini ada 3 kapling yang bisa teman-teman miliki. Jadi satu kapling ukurannya 9x17 dan 2 kapling lagi berukuran masing-masing 8x19. Harga untuk per kapling dijual dengan harga 385 juta per kapling. Yang ketiga, masih di pusat kota teman-teman, lokasi tanah ini berada di Jalan HM Suiknyo, Gang Rama, Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini juga ada tanah 2 kapling berukuran masing-masing 9x19. Tanah di sini juga siap bangun, akses kemana-mana dekat, dan letaknya juga strategis. Harga per kapling tanahnya seharga 375 juta rupiah. Dan seperti teman-teman lihat juga, dari yang kita bangun sebelumnya dan sudah ditempati orang adalah bangunan tipe 80. Jika teman-teman mau juga dibangun tipe 80 seperti contoh rumah yang teman-teman lihat, harga per unitnya adalah 650 juta rupiah. Dan kita akan bikin sama dengan ini. Dan kalau misalnya teman-teman ada request mau ubah denda bagian dalam, kita juga bisa bicarakan. Yang keempat, nah teman-teman, ini sudah memasuki sedikit daerah Juruju yang posisinya letaknya terletak di Jalan Karet, Gang Karet Permai, Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini ada satu kapling dengan ukuran 8x20 atau seluas 160 meter persegi dan ini mau dijual dengan harga 150 juta rupiah. Terakhir, yang kelima, agak sedikit ke pinggiran kota, letaknya itu di Jalan Husin Hamzah, Pal 10, Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini ada tanah seukuran 9x15 dijual dengan harga 75 juta rupiah. Dan ada rumah tipe 36 yang bisa kita bangun secara komersil. Harga rumah tipe 36 ini seharga 155 juta rupiah. 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, listrik 1300 watt dan sertifikat hak milik. Lokasi ini bisa masuk mobil, dekat dengan pasar dan sekolah. Lebih rinci, lokasi ini berada di parit penjara Sungai Belembang samping kolam pemancingan. Oke teman-teman, begitulah 5 pembahasan kita mengenai 5 lokasi tanah Pontianak ini. Untuk tanah kita bisa cash keras dan cash tempo. Kalau untuk rumah kita bisa cash keras, KPR dan cash tempo. Jika teman-teman berminat, langsung saja hubungi marketing kita. Jangan lupa tinggalkan komentar, like dan subscribe jika teman-teman rasa informasi ini sangat bermanfaat. Saya Edi TK, see you the next video.